Mantap. Oke teman-teman, jadi hari ini kita berpetualang lagi di daerah, masih lokasi Lampung nih teman-teman. Tempatnya itu di daerah Bukit Kemuning, Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gue Andresport, Mas Bro. So buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel Andresport dengan cara like, komen, dan subscribe. Hari ini kita bersama Kang Anom, Kang Geng, bersama Kang Iki ini. Jadi kita berpetualang lagi di daerah kebun. Estimasi ada berapa batang ini, Kang? Di sini 35. Ada 35 batang. Mantap, luar biasa. Oke teman-teman, seperti apa keseruannya, selalu pantengin videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, guys, kan. Tuh. Jadi pertama nyampe kita ini langsung disambut dengan Kang Anom ini, teman-teman. Jadi emang luar biasa nih. Tadi ada yang jatuh ya? Iya, ada. Ayo kita review sekarang. Jadi kita ini kita cuma dapat 3 ini teman-teman. Jadi kita emang hari ini nge-review semua yang ada durian di sini. Oke, let's go. Bu, punten. Iya, silakan di sini. Durian yang ini. Cari aja ketemu. Jadi memang di sini katanya ada 35 batang nih, guys. Gila, luar biasa. Wow. Tuh teman-teman, coba sorot dulu yang di atas itu buahnya. Kok kalau bahasa Minang kok cek itu. Dapet cek. Gila. Luar biasa, ha. Panen kita, guys. Luar biasa. Jadi kita ini pasti ngopi durian hari ini, guys. Banyak pohon di situ. Tuh. Tadi ada yang jatuh juga tadi. Tuh. Gimana? Ayo. Oh, ini dia loh, Kang. Ini. Oh. Ini baru jatuh ini. Tuh, asli baru jatuh sini. Coba kamera dekat nih, kalau emang bener dia real jatuh, asli jatuh ini, dia tangkainya seperti ini teman-teman. Jadi emang bener-bener putih. Dan masih ada getah-getahnya di sini. Mantap. Wow, lumayan. Yes. Dapat 3. Luar biasa. Tapi udah rata ini, Kang Jeng, ya di sini matangnya. Udah rata. Banyak yang jatuhan ini. Mantap. Jadi kalau biasanya kita berpetualang untuk menunggu durian ini, teman-teman, biasanya di siang hari. Nanti insya Allah kalau ada waktunya kita gaskan malam hari, ya, Kang Jeng. Oke, siap. Oke, mantap, let's go. Lumayan lah buat ngopi durian. Dapat. Lumayan lah, 3. Sis, gila, luar biasa. Jadi ngopi hasilnya kita. Jadi buat kita ngopi hari ini. Lumayan ya. Lumayan. Ayo, let's go. Kita bawa ke pondok, guys. Jadi memang pendapatan kita hari ini memang kita kumpulkan. Jadi buat kopi. Ah, temu. Oh iya. Berarti udah rata berarti ya matangnya. Iya. Udah rata matangnya ya. Iya. Di libok, kalau yang mau pendek di situ, batangnya agak pendek gitu. Ada ya? Besar-besar buahnya. Wow. Oke, nanti kita review. Iya. Belah buka kalau mau dimakan. Makanan. Aku kuah pakai tembakso. Coba, Kang, kita unboxing dulu, Kang. Jadi memang kita harus unboxing inilah. Udah coba dulu yang baru jatuh tadi ya. Ini yang baru jatuh tadi, Bang. Itu yang terkecilnya ya, Kang, ya? Yang terkecil. Tuh. Di sini, guys. Tuh. Oh, lamunya manyuk, guys. Gila. Salah. Muka. Mantap, Kang, ya? Kita coba. Muka yang ini, nah. Yang gede ini. Biar mantap. Wow. Luar biasa. Gini. Itu baru durian dulu. Ini baru durian. Okanda, bagi. Silakan, Kang Okanda. Tuh. Di pupung balak noh ya, namanya pupung balak. Yang ini buatnya balik ya, ini noh. Pupung. Ini kan dua baris ini. Dua baris.
Sok atuh kekedeng. Aman. Wah, gila nih. Luar biasa teman-teman tuh. Mohaknya. Tuh. Tapi sekitar lumayan lah teman-teman ini. Karena memang durian kemarau mungkin ya agak cengil. Cuman kalau buat rasa jangan diragukan lagi nih. Wow. Rasa dua kali kita ngambil durian. Luar biasa. Kuning kang ah, Kang Jeng, kuning ya? Kuning, kuning ini. Enak. Ini durian Lampung nih. Coba nanti kita zoom ya, tuh yang di sana. Tadi sudah ada yang jatuh nih teman-teman. Pas lagi jalan ada yang jatuh. Tuh. Wow. Hancur. Tuh. Karena memang udah mungkin terlalu mateng nih teman-teman, jadi hancur seperti ini tuh. Gila, sayang banget ya. Gila manis banget. Sayang, sayang. Tuh. Sayang, Kang, Kang. Padahal gede loh, hancur. Ya, mungkin udah terlalu mateng ini, Kang. Oh, iya. Karena mungkin terlalu mateng. Nah, udah pecah. Coba, Kang, pegang, Kang. Oh, sayang bener ya. Tuh. Gede padahal. Coba lihat itu. Waduh. Oh, hancur. Sayang ya. Kuning benar lagi. Oh iya lah, manis banget udah dicoba tadi, gila. Sayang, sayang. Sayang ya. Karena lu udah gede benar ini. Bagus lah durian ini. Bagus. Itu udah pecah, iya. Jatuh. Lah. Langsung kita jos aja buat tempoyak ini. Kalau udah seperti karena itu. Memang seperti itu udah enggak bisa dijual lagi mungkin ya. Oke. Petualangan kita hari ini guys luar biasa nih. Untuk lokasi ini dari daerah Bukit Kuning Lampung Utara ini guys.